Hai, ketemu lagi dengan channel Andri Putri. Dalam video kali ini saya ditemani sama keponakan saya, namanya siapa? Dalia. Kali ini kita tidak akan membahas tanaman, kita akan unboxing kursi kerja dari Pira. Ya, dari Pira. Oke, langsung saja. Kursi ini saya beli seharga Rp919.000. Kemarin dapat promo potongan Rp30.000 jadi Rp890.000. Kirim ke Magetan, lokasi kami gratis ongkos kirim. Jadi total keseluruhan Rp890.000. Untuk pengirimannya ini dari Gresik, Jawa Timur. Oke, langsung saja, yuk kita buka. Kalau di tokonya ini harganya Rp1.300.000, cuman banyak ya. Cuman mungkin karena diskon atau ada potongan harga jadi Rp919.000. Terus saya gunakan kupon potongan harga lagi, jadinya tinggal Rp890.000. Oke, sudah kita buka, coba kita keluarkan. Isinya ada apa aja? Ya, ini sudah kosong. Isinya sudah kita keluarkan semua. Sekarang tinggal kita rakit. Ini rodanya untuk ini ya. Seperti roda kursi. Oke, langsung kita review satu persatu apa saja yang kita dapat dari paket pembelian meja Padmi PC dari Pira. Yang pertama ini adalah roda. Ini kita dapat 5 biji. Terus kemudian ini adalah Oh, ini buat apa namanya? Pengunci kursinya yang ada di bawahnya. Nanti kita praktekkan pemasangannya biar tahu. Terus ini yang buat sandaran tangan, dapat 2 biji. Ini sandaran tangannya. Terus ini untuk bagian rodanya, apa ini namanya saya kurang paham. Selanjutnya saja kita pasang satu persatu. Buka ini. Ini dalam paket pembelian disertakan juga instruksi perakitannya. Jadi teman-teman yang kebingungan bisa dilihat di sini. Itu
coba kita pelajari terlebih dahulu. Oke. Kita rakit saja langsung. Gitu ini ya. Ini langkah pertama, kita memasang dulu rodanya pada rangka besi yang bawah itu, bawah dudukan. Caranya cukup mudah, tinggal kita ini masukkan langsung aja, kita dorong, kita tekan, nanti akan mengunci seperti ini. Ini juga sama caranya, kita dorong, tekan. Nah, sudah bisa mengunci. Kita dorong dengan sekuat tenaga. Wah. Tuh, bisa kan? Ini sudah bisa. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal masukkan yang ini tadi di dalam sini. Ini langkah pertama sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu memasang sandaran tangan, handrest ke bagian dudukannya, ini dia. Front, depan, berarti ada bagian ininya, nanti tandanya ini bagi depan. Kalau depan itu ininya nanti seperti ini. Kita sudah pada tahap akhir, ini tinggal mengencangkan baut yang ada di bawah yang menghubungkan sandaran dengan dudukan kursinya. Bentar, saya pasang dulu. Teman-teman jangan takut kalau nggak bisa masang, ini permasangannya sangat mudah sekali. Ada buku panduannya, nanti bisa dilihat di buku panduan. Dan di bagian part-partnya itu sudah dikasih tanda yang bagian depan yang mana, yang bagian menghadap ke depan yang mana. Jadi jangan takut cara pemasangannya. Oke, sudah terpasang semua, tinggal kita coba. Oke, Pak. Sudah selesai.